Nah, masih ada satu lagi, tapi ini kayak pertanyaannya surprise nih buat Mas Tama. Mungkin Mas Tama nggak ngira nih, akan ada pertanyaan dari tanah kelahirannya Mas Tama, Papua. Dari mana? Dari Papua. Jauh nih, banget. Papua. Nah, ini dia pertanyaannya. Hello, good people. Kita semua dari Jayapura. Kita mau tanya nih dua pertanyaan buat Mas Wisnu. Bisa katra? Babi satu macam tra bisa tuh. Yang pertama saya dan teman-teman mau tanya, kenapa Mas Wisnu dong buat Good People dari Sabang sampai Merauke? Kenapa? Yang kedua, apa yang Mas Wisnu mau buat untuk tanah kelahiran Papua, terlebih khusus Jayapura? Dari Jayapura, Net Kece. Itu syutingnya nggak jauh dari rumah saya itu. Wow. Itu bagus ya Mas Sobatnya? Bagus, bagus dong. Bagus banget ya. Nanya sama orang Jayapura. Ya. Salah. Masih promosi nih Mas Sama nih. Iya. Jadi apa namanya? Ya saya kita orang Papua ya kan gitu. Kita orang. Jadi salam buat teman-teman di banyak yang kaget ya. Kok lahirnya di sana gitu masih ada gitu Mas. Ya gitu. Dan saya bangga. Sangat bangga bahkan saya sebagai putra kelahiran Papua dan saya dari dulu juga selalu membanggakan hal itu dari SD dan SMP saya bangga banget gitu loh ya nggak tahu kenapa gitu ya. Saya yakin Papua bisa jauh lebih maju ke depan apalagi Pak Jokowi sekarang bikin banyak infrastruktur yang luar biasa ya jalan yang luar biasa makin penuh harapan gitu dengan majunya Papua dan tadi ditanya kenapa bikin Net Good People dari Sabang sampai Merauke, sebenarnya bukan dari Sabang sampai Merauke ya kan. Seluruh dunia kalau bisa gitu, seperti Net CJ tadi pernah dibahas. Anggotanya 500 ribu dari seluruh negara di dunia, hampir seluruh negara di dunia ada. Ya, kecuali Kutub Utara, saya belum ada tuh. Saya peta masih kosong di Kutub Utara sama Kutub Selatan. Tetapi negara-negara negara yang ada penghuninya, nggak ada yang negara nggak ada penghuninya ya? Nggak ada sih. Rasanya ada gitu ya. Jadi memang tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke. Karena era dunia sekarang ini adalah tanpa batas di era digital ini. Jadi kita boundaries perbatasan itu masa lalu menurut saya. Begitu ya. Dan tentunya terakhir kali saya, tadi teman-teman nanya buat Jayapura, pertama-tama waktu terakhir saya ke Jayapura itu kan saya senang banget ya gitu ya terakhir berapa lama yang lalu gitu ya selalu setiap ke Jayapura itu ada rasa bangga gitu ya walaupun jauh ya dari Jakarta cukup jauh gitu tapi rasa bangga dan setiap bikin apapun gitu ya dulu di TV sebelumnya sekarang di net gitu selalu dipikirin pemancar Jayapura udah belum gitu ya kan mikirin Jayapura banget gitu ya pemancar Jayapura sudah siaran belum gitu kan. Dan tentunya apa yang ingin saya lakukan untuk Jayapura pasti ya karena saya tinggal di Jakarta dan bisnisnya di Jakarta secara langsung mungkin belum bisa ya sekarang ini ya gitu. Tetapi tentunya at this point lebih kepada inspiring gitu ya, inspiring teman-teman di Jayapura untuk bisa maju ya, bisa lebih sukses dari saya nantinya ya terus. Membantu teman-teman di Jayapura atau di tanah kelahiran saya yang tercinta itu bisa lebih punya peluang ya peluang untuk maju bukan hanya di Jayapura ya tapi di Indonesia bahkan di internasional gitu ya sehingga juga kalau bisa maju juga bisa membangun kota tercintanya Jayapura begitu. Nah, kalau Mas Tama ada rencana lagi belum, Mas? Buat mau ke Jayapura lagi? Saya pengen banget ke Jayapura. Belum ada waktu, karena kan perjalanan cukup jauh ya, gitu ya. Karena bisa lebih dari 5-6 jam ya. Naik pesawat kalau termasuk transitnya bisa sampai 7 jam, gitu ya. Jadi, lucu juga kalau ke Jayapura. Biasanya kita kalau ke luar negeri gitu ya, naik pesawat gitu ya, tidur malam, bangun pagi udah di negara lain gitu ya. Sini kalau ke Jayapura, berangkat pesawat, bangun udah segitu lama pesawat, bangun masih di Indonesia nih gitu, gitu. Tapi memang saya pengen sekali ke sana, pengen nengok rumah ya, di sana gitu rumah saya di Jalan Lembah Sunyi situ di Angkasa Pura. Pengen banget masa kecil saya di situ, saya sampai SD di situ ya kan. Adik-adik saya juga lahir di sana juga gitu kan.
itu satu apa namanya setiap sampai di Jayapura tuh apa yang pertama saya kalau mendarat itu di pesawat itu saya megang tanahnya gitu. Iya kan? Ya ini tanah kelahiran. Tanah gitu. Kelahiran dipegang tanah gitu ya. Ya.